Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi. Di video kali ini saya bakalan sharing cara melakukan tipuan drop shot badminton. Tonton terus videonya. Oke teman-teman badminton, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tetap dapat notifikasi kalau ada video baru di channel ini. Oke teman-teman, langsung aja. Tipuan drop shot badminton adalah gerakan atau pukulan tipuan dalam bermain badminton yang dilakukan dengan cara seperti kita melakukan smash. Tetapi shuttlecock-nya kita sentuh dengan lembut. Jadi shuttlecock-nya kita sentuh dengan lembut dan pelan. Supaya shuttlecock-nya itu jatuh tepat di depan area lawan kita. Nah, tipuan drop shot badminton ini sering dijadikan pukulan tipuan sehingga dia dapat mematikan pergerakan lawan teman-teman. Nah, supaya bisa melakukan tipuan drop shot badminton, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya pada saat kita melakukan tipuan drop shot, itu bisa dilakukan dengan baik dan benar. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan pada saat kita mau melakukan tipuan drop shot badminton. Yang pertama, kita harus memegang raket dengan teknik forehand. Nah, untuk teknik forehand sendiri, itu teman-teman badminton bisa lihat videonya di sini. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus mukul tipuan drop shot badminton itu dengan menggunakan teknik forehand. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan itu posisi badan kita itu harus berada di belakang bola atau shuttlecock. Jadi di sini dia shuttlecocknya. Jadi kita harus berada di belakangnya supaya pada saat memukul bolanya lebih mudah. Oke, setelah kita melakukannya dengan teknik forehand, terus shuttlecocknya di depan kita, badan kita di belakang shuttlecock. Nah, yang ketiga, pada saat melakukan tipuan drop shot badminton, itu kita harus melakukannya dengan pukulan sentuhan yang lembut. Sehingga shuttlecocknya itu bisa jatuh tepat di depan lawan. Oke, ini ada video lagi pada saat saya melakukan drop shot badminton. Nah, teman-teman badminton, di video tadi, tujuan dari tipuan drop shot badminton, selain dia untuk tipuan, dia juga bisa untuk memancing lawan. Jadi, saya menggunakan drop shot itu untuk memancing lawan, supaya lawan tersebut mengembalikan bolanya, nanggung ya. Jadi, kita bisa langsung menyemesnya. Good job. Oke, teman-teman badminton, itu dia tadi sharing singkat video dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share videonya kalau teman-teman suka. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam bulu tangkis.